Setelah kita cek data secara keseluruhan, alhamdulillah Bukit Tinggi itu belum merah. Masih zona oranye. Oranye itu oranye muda, belum oranye belum tua ya. Karena baru dari 24 kelurahan masih ada 3 yang hijau. Masih ada rata-rata sebenarnya kuning, kemudian oranye satu yang diprediksi merah itu pun belum terkonfirmasi datanya. Itu kelihatan air. Bisa jadi ya. Makanya kita ingin tahu dari mana nih sumber data dari yang diambil oleh Kompas sehingga menjudge itu tidak boleh menentukan ini merah, kuning, hijau itu pemerintah daerah.